Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Gomgom Adi Sahputera Saragi STH. Bahan bacaan terambil dari Mazmur pasal 103 ayat yang ke-17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Judul renungan ialah Dari Dulu Sampai Nanti. Perubahan terus terjadi seiring waktu berputar. Dari bayi yang belum bisa berjalan, lalu bisa berlari, belum bisa bicara, lalu kemudian bisa bernyanyi. Dari tinggi 100 cm sampai 170 cm, dari 45 kg menjadi 85 kg, dari muda ke tua. Perubahan-perubahan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Musim pun berganti, kadang hujan, kadang panas. Rasa pun berubah dari cinta menjadi benci saat kesetiaan dikhianati dan lain sebagainya. Hal yang pasti terjadi adalah perubahan itu, dan yang tak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ada hal yang tak berubah di dunia ini, yakni kasih setia Tuhan. Sejak dunia dijadikan dulu sampai sekarang ini, dunia didiami dan nanti dunia akan berakhir. Kasih setia Tuhan tetap sama. Tak berkurang sedikit pun, meski seringkali kecewa dan pedih yang kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana kita merespon firman ini? Bukankah sebuah jaminan yang luar biasa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tak berubah kasih setianya menyertai kehidupan kita? Mari bersama kita merenungi setia kepada Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan UKSW sejak berdirinya sampai saat ini. Ada begitu banyak tantangan yang terjadi dan dapat dilewati. Bukankah semua karena kasih karunia Tuhan yang tak kebersudahan itu? Bersyukurlah dan berkaryalah bagi kampus tercinta ini. Refleksi renungan hari ini ialah kasih setia Tuhan tanpa batas dan tanpa syarat. Bagaimana dengan kita? Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk meneladani kasih dan setiamu. Amin.